Oke teman-teman, kembali lagi ya teman-teman. Kita lanjut mancing lagi teman-teman. Kita mancingnya kali ini di selokan teman-teman. Tuh, kakak sudah mempersiapkan alat dan wadahnya teman-teman, buat nanti si ikannya teman-teman. Oke, kita cari ya teman-teman. Lihat teman-teman, apakah ada ikan di sini teman-teman? Bantu cari ya teman-teman. Kalau gak ada, kita lanjut lagi ke sana teman-teman. Iya teman-teman, itu apaan teman-teman? Wah, besar sekali teman-teman. Wah, ini kayaknya ikan koi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ikan koinya besar banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut pakai tangan kosong aja teman-teman. Wih, lihat teman-teman, dia kabur ke belakang. Wah, bentar. Oke, kita kejar teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Mau kemana ikan koi kamu? Wah, kayaknya mau ngumpet ke sana teman-teman. Mau kabur ke belakang ya. Cantik banget teman-teman ikan koinya ya. Oke, kita lanjut masukin ke ember dulu teman-teman. Lanjut kita mancing lagi teman-teman. Oke. Bentar dulu di sini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi cari lagi teman-teman. Ah, kayaknya di sini nggak ada ikan teman-teman. Soalnya kelihatan teman-teman, kolamnya dalam banget tuh. Lihat di bawah ini ada lubang teman-teman. Kayaknya nggak ada ikan teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sini teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, keren teman-teman. Ada kolam lumpur teman-teman. Tuh, lihat. Ini kolamnya nggak terlalu dalam teman-teman. Oke, kita pancing dulu teman-teman. Ntar kakak mau ambil dulu ember ya. Oke, kita simpan dulu di sini teman-teman. Lanjut lagi mancing teman-teman. Yang pertama ikan hijau dulu teman-teman. Satu, oke, dapat teman-teman. Dalam hitungan satu udah dapat teman-teman. Tuh, oke, masukin ya. Lanjut ke ikan yang warna biru teman-teman. Satu, dua, tiga. Aduh, bentar. Satu, dua, tiga. Wow, dimakan teman-teman. Oke, lanjut masukin teman-teman. Lanjut lagi ke ikan yang berwarna pink. Wow, keren teman-teman. Ikannya sama dengan joran kakak teman-teman. Oke, makan dong ikan. Oke, dapat teman-teman. Wah, keren ya. Ikannya sama dengan joran kakak, teman-teman. Warna pink. Lanjut lagi ke ikan yang berwarna ungu, teman-teman. Wah, kayaknya ini lumayan susah ya, teman-teman. Soalnya dia diam di pinggir, teman-teman. Tuh, oke. Kita ketengahin dulu ya. Biar dia makan. Oke, bentar. Lihat, teman-teman. Dapat juga ikan warna ungunya. Lanjut masukin, teman-teman. Oke, kita lanjut mancing lagi, teman-teman. Semoga aja dia dapat teman-teman. Oke, bentar. Makan dong ikan. Ah, susah sekali ya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, dimakan teman-teman. Ah, dia lari teman-teman. Wah, dia nubruk-nubruk ya. Wow, keren. Ikannya sungguh lincah sekali ya teman-teman. Oke, kita angkat, masukin ke sini teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Kayaknya ini susah dipancing teman-teman. Oke, kakak mau pakai tangan kosong aja ya. Ini namanya ikan koki teman-teman. Tuh, lihat. Wow, keren ya. Lanjut masukin ke sini dulu. Oke, lihat. Di sini ada ikan lumba-lumba. Wow, berdekatan dengan ikan tutul ya. Wow, awas kau, ikan lumba dimakan nanti sama ikan tutul. Oke, kita angkat dulu ya, biar gak dimakan. Wow, ini babynya teman-teman. Lucu sekali ya, gak ada giginya teman-teman. Wah, imut ya. Oke, masukin dulu ke sini. Lanjut lagi ke ini teman-teman. Wah, ini ikan apa teman-teman? Wih, kayaknya ini ikan paus teman-teman. Wah, dan ini ada giginya. Giginya kecil-kecil teman-teman. Wah, keren ya. Masukin lagi ke sini. Lanjut lagi ya ke ikan komet. Wah, lihat teman-teman, ikan kometnya. Ada yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna merah. Oke, lanjut lagi ke ikan yang berwarna merah dulu ya. Ya
lihat teman-teman, kita cuci dulu di sini, baru masukin ke sini teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kakak gak bawa sesir teman-teman, jadi pakai tangan kosong aja ya. Lihat ikan kometnya makan lumpur ya. Jangan makan lumpur, nanti kakak pak kasih pelet teman-teman di rumah ya. Oke, masukin lagi ke sini. Dan ini satu lagi teman-teman. Lihat. Keren ya. Kita masukin lagi ke sini dan lanjut ke ikan tutul teman-teman. Nah, di sini ada dua lagi teman-teman. Lihat. Ada dua lagi sama ikan paus ya. Wow, keren. Oke. Kita tangkap dulu yang ikan pausnya. Ini seram sekali teman-teman. Giginya banyak. Kayaknya ini suka makan ikan teman-teman. Ada merahnya lagi teman-teman. Oke, lanjut masukin ke sini teman-teman. Lanjut lagi ke ikan tutul. Lihat teman-teman. Mana bibirnya teman-teman? Di sini teman-teman. Kecil ya. Kayaknya ini ikannya suka makan lumut teman-teman. Keren ya. Kita masukin lagi ke sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Lihat teman-teman. Ada gunungan pasir teman-teman. Kira-kira di dalam gunungan pasir ada apa nih teman-teman? Penasaran teman-teman. Oke, kita buka teman-teman. Bentar. Takutnya di dalam pasir ini ada ular teman-teman. Jadi kakak mau pakai pancingan aja ya. Pakai pancingan. Bentar. Lihat teman-teman, ada yang berwarna hijau teman-teman. Lihat, itu ular apa bukan ya teman-teman? Oke, lanjut lagi, kita bukakan lagi teman-teman. Lihat teman-teman, perhatikan ini apaan teman-teman? Bentar. Pakai pancingan teman-teman. Oke. Dimakan dia. Bentar, mau coba lagi. Dimakan lagi teman-teman. Ini apaan ya teman-teman? Dimakan lagi ya. Oke, lanjut pakai tangan kosong aja ya. Dan ternyata ini ikan teman-teman. Ini ikan bayang berwarna hijau. Keren ya. Kita cuci dulu di sini ya. Kita bukakan lagi yang ini. Yang kedua. Dan ternyata ini ada lagi teman-teman. Keren ya. Di gunungan pasirnya ada mainan teman-teman. Oke. Kita mau pakai pancingan. Apakah dia mau makan teman-teman? Dimakan juga teman-teman. Berat sekali teman-teman. Hampir keangkat teman-teman. Bentar. Pas lagi. Oke, bentar. Harus tenang ini mah. Bentar ya. Ini mah harus pakai tangan kosong aja ya teman. Oke, kita cuci lagi. Dan ternyata ini ikan laut lagi teman-teman. Keren ya ikannya. Kita lanjut simpan di sini ya. Lanjut lagi ke yang tiga teman-teman. Dan ternyata ini ikan lagi. Coba yang ke sini. Ini ikan lagi teman-teman. Lihat, ini yang berwarna pink ya. Dan ini ikan yang berwarna ungu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada ini satu lagi. Kemana ya? Keren. Ada yang berwarna hijau. Kita kumpulin dulu di sini. Lanjut cuci teman-teman. Keren ya. Di gunungan pasirnya ada mainan teman-teman. Kita kumpulin dulu di sini. Kakak mau ambil dua ikan yang tadi teman-teman. Ikannya pada kemana teman? Tadi perasaan kakak mendapatkan ikan koi ya. Kayaknya ikan koinya loncat lagi ke sini teman-teman. Yuk review lagi teman-teman. Ntar mau cuci dulu pancingannya dan lanjut kita lihat teman-teman hasilnya ya. Dan ini hasilnya teman-teman.
kakak mendapatkan ikan koi dan juga ikan tutul dan juga ikan lumba-lumba ya, keren. Dan ini ikan lautnya teman-teman, kita masukin lagi ke sini. Ya udahlah, kakak sudah mendapatkan banyak, kakak mau pulang dulu ya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan juga di like. Bye bye.